Saya tak mau cerita lagu mana kehebatan waktu dia lahir. Waktu dia berada dalam kandungan, barangkali kita dah dengar dah dalam ceramah-ceramah lain. Jadi dalam masa yang singkat ni, saya nak ambil beberapa poin sahaja. Yang tadi, poin yang pertama, apakah kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam Quran? Maka sedekahkan ayat tadi. Yang kedua, kita sambut Maulid ni, kita nak menzahirkan rasa sayang dan cinta kepada Nabi. Soalan saya, kenapa kita nak kena sayang kat Nabi? Tiap-tiap tahun dah kena sambut Maulid. Buat kenurinya, berselawatnya, belaraknya, dengar ceramahnya, nak cerita dan nak zahirkan kata kita nak kita sayang kepada Nabi. Sedangkan kita hidup di zaman yang jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lampau. Nabi tidak pernah menziarahi kita. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal dan kenapa kita nak kena sayang dan nak kena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak lain dan tak bukan adalah jasa yang telah pun dicurahkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini nak membezakan antara Nabi dengan kita. Ya, Nabi Muhammad manusia, kita pun manusia. Nabi pun berkahwin, kita pun berkahwin. Nabi ada anak, kita pun ada anak. Nabi makan, kita pun makan. Nabi tidur, kita pun tidur. Jadi apa beza Nabi dengan kita? Ni, hadis yang saya nak baca ni, hadis yang Nabi nak menceritakan apa perbezaan Nabi dengan kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ana aljanadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna 'anha wa ana akhidun bihujazikum 'anil nar wa antum tuflituna min yadayya aw kama qala rawahu Muslim. Baik, Nabi bersabda, mathali wa mathalukum, perumpamaan aku dan perumpamaan kamu, kata Nabi, kamathali rajulin, seperti mana seseorang lelaki, awqadanara, seseorang lelaki yang duduk berdekatan dengan unggunan api. Di waktu malam yang gelap gelita, maka seseorang yang duduk dalam gelap, dia memerlukan kepada cahaya. Macam kita duduk dalam masjid ni lah, di waktu malam gelap, maka kita nak keluar daripada kegelapan, kita menggunakan bantuan lampu untuk mengeluarkan cahaya dan mengeluarkan kita daripada kegelapan. Tapi kalau duduk lah hutan, lampu tak ada. Kita naik bukit kan, naik gunung ke apa, lampu tak ada. Bila lampu tak ada, yang boleh bantu kita untuk mengeluarkan cahaya, iaitulah api. Maka seseorang lelaki pun dia nyalakan api. Seorang lelaki yang duduk dekat dengan api yang dinyalakan, yakni unggunan api. Faja'alal janadib wal farash yaqa'na fiha, menjadi kebiasaan bila mana api dinyalakan pada waktu malam, maka api itu mampu mengeluarkan cahaya, akan ada binatang-binatang kecil akan berterbangan dikeliling api tersebut. Macam kita lah, kalau masjid kita tingkap buka, pintu pun buka, bila kita nyalakan ni apa lampu di waktu malam, hujan turun, turun pula, netang-netang kecil ni duk main rumun dekat lampu. Rumun tak rumun? Ni bahasa kampung saya ni, belah hijau tu. Bahasa lebih kurang baling. Tapi tak mau gunalah bahasa tu, kot tuan-tuan gelap. Ha, baik. Kalau kita buka tingkap, buka pintu apa semua ni, binatang kecil main. Kelkatu, kampung saya panggil keladu. Ada? Ha, kelkatu ataupun binatang-binatang kecil ni lah. Dia akan main, duduk rumun dekat lampu tu. Duduk pitungku kat lampu, pasal dia perak, tak bisa tengok lampu. Ataupun dia terpegun dengan cahaya yang terbit daripada lampu. Samalah api yang dinyalakan pada waktu malam, asalnya tempat tu gelap. Bila api dinyalakan, api itu mengeluarkan cahaya, akan ada binatang-binatang kecil yang akan main terbang dikeliling api tersebut.
Apa tugas lelaki yang duduk dekat api itu? Tugas lelaki itu adalah wahuwa yajubbuhun na'anha. Lelaki itu akan cuba sedaya mungkin untuk menghalang binatang kecil tadi supaya jangan jatuh ke dalam api tersebut. Lelaki, ada api yang dinyalakan berdekatan dengan api ini, binatang kecil duk main terbang di keliling api. Lelaki hak duk tang tu, lelaki itu cuba halang binatang tadi supaya jangan jatuh ke dalam api itu. Binatang ni tuan-tuan, dia tak sekolah. Dia tak sekolah, dia tak mengaji macam kita. Jadi dia tak tahu kata api itu panas. Dia tak tahu kata api itu kalau dia terjun dalam tu, kalau dia jatuh dalam tu, api itu boleh memberi mudarat kepada dia. Kalau dia jatuh dalam tu, dia akan terbakar, dia akan mati dalam tu. Dia tak tahu benda tu. Yang dia tahu nak seronok je. Macam kita kecil-kecil dululah, duk main kot lautan pisang apa tu. Orang duk abak kata jangan duk main nan tu, bahaya, ada ular sekali kena patuk. Kita tak tahu apa. Kita tak tahu kata ular tu berbisa, pasal tak bisa kena. Kita tak tahu sebab waktu tu kita masih kecil. Bila kita duduk pergi sekolah, cikgu pun dah abang kata ular ni berbisa. Apa kesan orang kena patut ular apa semua. Kita pun dah dewasa ataupun jadi remaja, berjalan di tepi hutan, hak kita duduk main dulu, kata eh aku ni gamak main lautan tu noh. Dah waktu tu kita dah sedar dah. Tapi waktu kecil dulu kita tak tahu apa duduk main tu. Kata bahasa kampung saya, main sampai lebih lautan pisang tu. Main sampai lebih. Dah nak terjemah apa atau lebih ni tentang fikir anda lah. Tentang nanti rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi binatang tadi dia tak tahu kata api itu boleh memberi mudarat. Yang dia tahu nak seronok, pasal api itu mampu mengeluarkan cahaya. Maka tugas lelaki yang mengetahui kata api itu memberi mudarat, tugas lelaki itu adalah cuba menghalang binatang tadi supaya jangan jatuh ke dalam api tersebut. Ha? Baik tentang. Ada ke orang lelaki nak buat kerja lagu tu? Ada. Ha, tak ada kerja boleh buat gitu ke dah? Ada. Piduk dekat api agak binatang nak jatuh nanti pi halang. Tak ada orang nak buat kerja lagu tu. Tapi had Nabi nak cerita ni perumpamaan. Apa benda had Nabi nak cerita? Baik kita sambung. Wa ana akhidun, kata Nabi. Wa ana ay Rasulullah akhidun bi hujazikum 'anil nar wa antum tuflituna min yadayya aw kama qala. Nabi sebut aku ni, yakni Rasulullah, cuba memegang simpulan kain kamu, yakni pakaian yang kamu pakai itu, supaya kamu jangan jatuh ke dalam jurang api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum tuflituna min yadayya, tapi apakan daya, ada di kalangan kamu yang cuba menghalang aku untuk menolong ataupun membantunya. Apa perumpamaan hak Nabi nak cerita kat kita tadi tuan-tuan? Lelaki yang duduk dekat api itu, lelaki itu adalah Nabi. Api yang dinyalakan itu, api itu adalah neraka. Binatang kecil yang berterbangan di keliling api yang tak tahu apa itu, itu adalah kita. Nampak tak jauhnya perbezaan Nabi dengan kita? Lelaki tadi, dia tahu kata lelaki ni apa, api itu memberi mudarat. Maka begitulah baginda Nabi SAW, dialah merupakan manusia yang paling mengetahui yang kata neraka itu adalah tempat azab, yang mana-mana manusia yang jatuh ke dalam neraka itu akan rasa azab dan sengsara yang cukup seksa. Allahu Rabbi tuan-tuan. Kalau Nabi tak main, Nabi tak bawa Islam, Nabi tak cerita tentang neraka, Nabi tak cerita tentang syurga, kita tak tahu apa. Kita diibaratkan seperti binatang kecil tadi yang tak tahu apa. Yang dia tahu nak sonok dikeliling api itu saja. Dia tak tahu kata api itu memberi mudarat. Jadi inilah perbezaan antara Nabi dengan kita. Maka Nabi menerima amanah yang cukup besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima agama yang diridai oleh Allah. Iaitulah agama Islam untuk disebarkan kepada seluruh masyarakat. Siapa-siapa yang berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun telah pun berjaya diselamatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jatuh ke dalam jurang api neraka Allah subhanahu wa ta'ala.
mana-mana manusia yang hidup di zaman Nabi, yang hidup selepas kewafatan Nabi, yang sampai kepadanya seruan Islam, tetapi kalau dia menolak ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi itu, dia tak terima ajaran Islam itu, dialah yang dimaksudkan oleh Nabi, wa antum tuflituna min yadayya, mereka itu menghalang ataupun cuba untuk menghalang aku untuk menyelamatkannya. Kita ni tuan-tuan telah pun berada di jurang api neraka. Kalau Nabi tak mai, tindakan dan tingkah laku kita itu seolah-olah kita berada di jurang api neraka. Nabi mai, Nabi pegang pakaian hak kita pakai. Seolah-olah kita nak jatuh dalam gaung ke apakah orang nak mai selamatkan kita, dia tak boleh pegang kita, dia pegang baju kita pun cukup dah untuk menyelamatkan kita. Maka Nabi mai ni memegang simpulan pakaian kita ini untuk menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakan daya, Nabi sebut ada juga di kalangan manusia yang halang aku untuk aku selamatkan dia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pengorbanan yang dicurahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang dan malam Nabi cuba untuk menyebarkan Islam. 23 tahun Nabi ambil masa sehinggalah Islam diberi kejayaan yang amat luar biasa. Maka kejayaan Islam itu dikekalkan sampai hari ini. Islam merebak sampai ke zaman kita. Alhamdulillah, kita yang hidup di zaman yang jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun boleh menikmati nikmat ajaran Islam, boleh menikmati rahmat dan kasih sayang yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu selayaknya dan sepatutnya setiap masa dan setiap saat perlu wujud dalam hati dan diri kita ni perasaan sayang dan kasih dan cinta kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka matlamat program Maulidur Rasul yang kita laksanakan ini antaranya untuk memberi penerangan kepada masyarakat tentang secara sedikit sebanyak peristiwa dan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya masyarakat yang hidup di zaman yang jauh dengan Nabi pun boleh mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka kenal, insya-Allah dalam hatinya akan terpaut dan akan wujudnya perasaan kasih sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.